Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Di video kali ini kita akan bermain gameplay Awake Escape. Dan pertama kali Pak Cipo bermain gameplay Awake Escape ya teman-temanku sekalian. Wow. Kali ini kayaknya kita akan ketemu Bakunti lagi teman-temanku sekalian. Dan seperti biasa, kalian jangan nonton Pak Cipo, jangan pakai headset ya guys, oke? Okay? Kalau pakai headset fix, kuping kalian akan budek teman-temanku sekalian ya. Ya ampun, udah langsung aja yuk. Kita akan bermain gameplay Awake Escape ini teman-temanku sekalian. Yuk langsung aja kita bermain guys. Tek napas dulu ya teman-temanku sekalian sebelum di jump scare sama Bakunti ya guys. Udah langsung aja kita start game teman-temanku sekalian. Oh ya, game Awake Escape kayaknya bakal ada apa chapter lagi ya teman-teman, yaitu Inside of Me ya teman-temanku sekalian. Kalau kalian udah tahu silahkan komen aja di bawah ya teman-temanku sekalian kalau udah rilis ya guys, oke. Okay? Kasih tahu Pak Cipo teman-temanku sekalian ya. Udah langsung aja kita start game guys. Oh oke, okay. Kok serem banget ya. Serem banget guys dari grafiknya. Tapi gue setting dulu ya teman-teman. Oh, low medium high lah. Di mudah high ya guys. Nah, grafiknya high dong. Harus high guys. Udahlah langsung aja kita start ya teman-teman. Oke, okay, sip. Bahasa Inggris aja kali ya guys. Mana nih bahasa Inggris? James. Oh, ini udah bahasa Inggris guys. Oke. Okay. Sayangnya enggak ada bahasa Indonesia ya. Sayang banget. Oke, okay, sip. Oh, kaki gue astagfirullah. Gue kaget ya ampun. Waduh. Oke, dan selamat datang di gameplay awal ke escape ini teman-temanku sekalian. Nge-lag ya? Oh enggak nge-lag enggak. Enggak nge-lag guys. Gelap banget. Ah, dapat center. Mantap. Oke, kita cleaning nih guys ya. Gila ruangannya gede banget. Oh, gue balik lagi. Oh, ini main menu guys. Oh, oke. Oh, kalau itu untuk main menu ya. Oke, bentar. Gue mulai lagi, guys. Nggak tahu kenapa ini. Nggak tahu kenapa. Oke. Gue continue lagi, teman-teman. Jadi kita nggak beli ke situ ya. Oke. Okay. Gue bangun lagi, guys. Oke. Okay. Nah, kita nggak beli ke situ. Kalau misalnya kita ke situ, kita bakal ulang lagi ya, guys. Ah, I see. Oke. Okay. Yaudah, langsung aja kita ke pintu ini, guys. Oke, okay, sebentar, teman-teman. Nah, mantap. Gila. Wah, serem banget. Waduh, serem juga guys. Oke, nggak apa-apa. Tadi dulu, aduh analognya kecil banget dah, nggak enak. Oke. Okay. Kok ke situ sih? Padahal gue udah bagus-bagus ke sini. Nah, loh, gue nggak bisa masuk ya guys. Akhirnya susah banget untuk masuk ya ampun. Oke, okay. Hello everybody here. Apakah di sini ada orang? Serem sekali. Oke, okay, aman. Oke, okay, kayak ada suara gitu guys. Bawa ke sini dulu ya. Gila. Ada mayat dong. Waduh, ada mayat, guys. Waduh, ada mayat, guys. Wah, serem banget sih, teman-teman. Sumpah serem. Wah, serem banget. Kayaknya gue turunin dulu deh grafiknya. Soalnya agak nge-lag sedikit, guys. Medium ya audio. Gua fullin aja, teman-teman. Ayo, full. Gua nggak bisa di-fullin. Sebentar. Nah, mantap sekali Anda. Sip. Udah langsung aja kita main ya, guys. Oke, okay, sip. Ayo. Nah. Ayo dong, continue. Ah, susah juga gamenya guys. Nah, kan agak enak nih. Oke, okay, kita keluar ya guys. Oke. Okay. Itu apaan tuh guys? Itu apaan ya? Iya ada muka tadi, dah kayak ada muka tadi. Oke, okay, kita kesini. Ini. Oke, okay, pintunya kebuka lagi. Dan dibuka sendiri guys. Dibukain kita guys untuk masuk teman-temanku sekalian. Oke okay lah. Dengan senang hati Pak Cipo akan masuk ya. Oke okay. Assalamualaikum. Kok gak bisa masuk? Kayak ada suara gitu gak sih? Dalam. Tapi gue penasaran guys kok sini kemana. Penasaran guys. Yaudah lah. Kita coba ya. Oke okay. Ini ada tongkat. Apa ya? Apa sih guys kalau untuk jalan orang-orang pincang tuh? Itu apa pula? Ya Allah. Astagfirullah, itu apaan guys?
Itu apaan ya ampun, serem banget weh. Usah ditelepon guys. Ya ampun. Tahu nggak guys, pas gue teriak tadi, gue kayak kejang-kejang tau nggak. Dan HP gue tadi gue pengen banting guys, ya ampun. Sumpah serem banget weh. Wah gila sih. Itu hantu apaan ya? Kayak jalannya tuh kayak ini guys. Kayak kebalik gitu nggak sih? Oke. Santai. Serem banget. Wah gila ini gede banget sih guys. Wah kaget gue, astagfirullah. Sorry guys, kepencet. Sorry, gue takut ini. Takut gue, sumpah. Gue takut banget. Oke. Santai. Wah banyak banget darah, ya Allah. Sini banyak banget darah guys. Wah gila sih. Tempat pembunuhan gak sih ini? Iya gak sih guys? Sepertinya. Aduh, gak bisa lewat ya? Ah gila, gue kena tulang. Oke. Lewat sini, bisa. Ah bisa, mantap. Gue penasaran guys soalnya. Oke, aman. Ada kipas angin. Oh. Wah gila, kaget gue, astagfirullah. Ini tempat apa sih? Rumah sakit pembunuhan kah? I don't know teman-temanku sekalian. Semoga aja nggak ada ular kuning nih. Soalnya waduh banyak banget di sini teman-temanku sekalian. Waduh. Oke lah kalau begitu kita keluar guys dan kita ke sini ya. Kok penasaran nih soalnya. Kita keliling-keliling guys. Room tour. Room tour rumah sakit jiwa yang menyeramkan ini guys. Pembunuhan sini. Termasuk rumah sakit pembunuhan. Berantai ya guys. Ya, gue takut. Aduh, gila serem banget, weh. Wah, gila sih, guys. Oh, gue takut, sumpah. Gue takut, guys. Waduh, tadi dulu. Gue lap keringet gue dulu, guys. Ya Allah. Waduh, gila sih. Wah, serem banget, gila. Game-nya serem, guys. Wah, gila sih. Serem banget, teman-temanku sekalian. Ya ampun. Gue kira tuh game ini bakal kejar-kejaran guys. Ternyata di jumpscare beneran teman-temanku sekalian. Wah gila sih, serem banget sumpah. Tadi dulu guys. Gue lihat keringat dulu ya teman-temanku sekalian ya. Serem banget weh. Ya ampun. Aduh. Serem. Aduh. Oke, kita coba lagi ya teman-temanku sekalian. Oke, kita kembali lagi ke HP gua. Gua taruh dulu teman-temanku sekalian. Oke lah, yuk kita lanjut lagi. Gua takut banget ya ampun. Oke, main menu. Ya sudah, kayaknya kitanya gamenya disuruh udahan ya guys, karena Pak Cipa udah takut. Aduh, ya ampun teman-temanku sekalian. Tapi gua juga penasaran sih. Gue juga penasaran teman-temanku sekalian, maksudnya dari rumah sakit ini tuh kenapa gitu loh. Banyak banget kayak tempat-tempat pembunuhan gitu loh guys. Kayak berantai lah gitu, kayak pembunuhan berantai gitu teman-temanku sekalian. Gue juga penasaran sih teman-temanku sekalian. Dan gue kayaknya bakal lanjut lagi ada Inside of Me ya teman-temanku sekalian. Kalau nggak salah dari apa ya, trailernya atau ceritanya itu kayak lanjutan guys. Gitu teman-temanku sekalian ya. Yaudahlah, kita closing video ini teman-temanku sekalian ya. Napas dulu teman-temanku sekalian. Serem banget guys. Aduh yaudah. Oke lah kalau begitu teman-temanku sekalian. Oke guys, mungkin gameplay Awake Escape cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan gameplay gue, silakan like, komen, dan subscribe ya teman-temanku sekalian. Gimana dengan gameplay guys? Wah. Kayaknya gamenya udah bagus ya teman-temanku sekalian, dan tinggal analognya doang sih. Rata-rata emang gitu guys. Game horror kenapa grafiknya udah bagus ya kan? Kadang sensitivitasnya itu loh, kadang kenceng banget, kadang juga analognya kurang bagus. Pokoknya game-game Indonesia sebenarnya udah bagus, cuma apa ya, mungkin di analognya doang guys. Emang kurang di analognya doang. Semoga aja developernya sebelum rilis Inside of Me bisa diperbaikin Awake Escape dulu ya teman-temanku sekalian ya. Semoga aja teman-temanku sekalian. Yaudah, terima kasih sudah mengklik video gua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Salam gamer.